Selamat siang, lagi dalam perjalanan di tol. Gue tuh sebenarnya lagi gak enak badan banget. Suaranya udah mulai agak flu-flu dikit. Cuman gue udah janji sama orang ini yang sedang gue samperin untuk jalan-jalan. Karena hari ini hari Minggu, terus dari kemarin gue sibuk. Terus gue bilang, ya kita jalan-jalan deh pas gue lagi libur. Seharusnya kemarin gue jalan sama dia, cuman kemarin gue sakit banget, lemes, gak bisa bangun, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya hari ini deh, mumpung masih libur juga. Tadinya aturan gue bawa, gue ada supir sih, cuman supir gue liburkan. Karena gue lupa hari banget, gue pikir kemarin tuh masih hari Kamis sampai Jumat. Pokoknya sakit itu ngebuat kita jadi lupa segalanya, ngebuat kita tuh jadi hilang orientasi waktu, kerjaan semua ke pending karena gue cuman pengen ngeringkuk sendirian di tempat tidur karena ya badan gak enak banget. Cuma anyway, gue jemput dulu nih penjahatnya yang ngebuat gue bangun dari tempat tidur pagi-pagi tadi. Hari ini kita mau makan, nonton, ya begitulah seperti lazim anak-anak Jakarta kebanyakan. Cus, ikutin aja deh. Turn right. Tuh GPS kamu masih nyala. Halo. Gila ya, lagi gak enak badan, lagi capek, lagi sakit. Disuruh jemput karena mau makan. Untung yang keluar bentuknya kayak gini. Hi guys. Coba kalau jelek, udah jauh-jauh nyetir sampai sini, kalau di rumah jelek, mending ditabrak aja udah. Kalau aku udah capek-capek, siap-siap nungguinnya lama karena janjiannya seharusnya jam 10:30 sudah di sini, nggak taunya telat. Siapa yang bilang datang kan jam 11 janjinya. Jam 11:30 awalnya jam 11, tapi kan kamu yang kalau janjian selalu telat. Aku tuh orangnya selalu on time, always on time. Kalau nggak ada bukti, kalian jangan percaya ya. Janjian di mana, mau dibilang jam 3, jam 3 kurang 10 sudah datang. Emang kamu gak pernah kayak gitu? Janjian. Gak pernah. Oh ya? Kapan? Waktu itu aku di PI, ya udah kamu duluan aja nanti kalau misalnya aku kan rumahnya lebih jauh, jadi kamu harus berangkat duluan biar nanti aku gak nyampe nungguin kamu, jadi kita bisa sampai bareng-bareng. Gak taunya telat. Berapa lama pas kamu ketemu Aca sama Cheryl? Masa sih? Laki-laki selalu bohong guys, jangan percaya. Jangan kamu bohong. Acting iba juga. Sian deh lo. Mau tukeran ga? Nanti kalau misalnya makin sakit aku yang diomelin. Cepet. Ayo, beneran ya, aku mumpung lagi ga malas-malas amat nyetir. Nanti padahal aku cuma kanan, kiri kanan? Kiri lah, kamu udah berapa lama sih ga ke rumahmu? By the way, kabar bahagia. Kemungkinan hari ini trailer Hangout tembus 1 juta views. Karena tadi pas di mobil dicek udah 980 ribu views. Jadi terima kasih buat kalian semua yang nonton trailernya. Kalau belum nonton trailernya, ini linknya. Ini sore biasanya. Oh, ini deket Soekarno-Hatta ya? Iya, dari tadi kan kita ngelewatin pelang tulisannya Soekarno-Hatta. Ini kita lagi mau ke restoran yang katanya sushi terenak di Indonesia. Mana sih? Katanya ini restoran terenak satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lepas. Dari atas sampai bawah. Kita buktikan beneran enak apa enggak. Cuman tempatnya jauh banget sih. Oh, kita di Pantai Indah Kapuk ya? Yep. Penyakura. Iya, bener. Cara hazard gimana sih? Hah, di sini cuy. Enggak salah. Oh, aku yang lebih tahu. Maju mundur, maju mundur cantik. Coba kamu liatin sebelah. Mundur lagi, mundur lagi cantik. 70.000 tolnya ya? Hah? Enggak. Enggak, cuma ada 70.000. Di kiri udah ini belum? Enggak, masih lurus, masih lurus. Jangan dulu. Jangan dulu. Udah bisa. Hop, udah bisa. Terus sen kiri. Ya, yuk, semangat. Sumpah bodoh banget. Oh iya benar. Di sini harus mundur lagi. Aduh. Mobil siapa tuh yang mundur? Terus ada yang ngintip, tutup kali pintunya. Kacanya tutup.
Liatin orang sumpah. Oh 7.000, tapi kok habis? Aku ngisi 50.000 tadi di pinggir jalan. Ya kita udah berapa kali lewatin GTO sih, kamu gimana sih? Belum lagi ada yang 12.000, ada yang berapa. Kan beda-beda cuy. Mobil sebelah tuh ngeliatin tau. Bom. Itu siapa yang mundur? Siapa yang bego ya? Ibu-ibu lagi yang ngeliatin. Untuk muka aku ketutup kamera nih. Lemes. 800 meters. Keep left. By the way, kita sejam loh kesini. Tinggal 15 menit lagi, bentar lagi kali. Lurus ya? 400 meter lagi belok kiri. Kita ambil posisi ini aja. Wow, kita main kesini guys. Tempat makannya tuh di ujung banget. Ini tempat makannya di ujung Jakarta tuh. Biru banget ya. Enggak turunnya PR pasti. Wadaw. Kanan ya? Iya kanan. Serius tempatnya kesini? Gak tahu orang mau menunjukin. Emang iya sih. Ya satu-satunya jalan sih kesini doang. Gak ada jalan lain cuy. Ini laut semua. Kamu loh yang rekomendasi. Tapi enak kan, bener kan? Yang mana aku tahu, belum nah, juga. Kelihatannya. Ya nggak tahu, kelihatannya sih. Tapi kita emang nggak bisa lewat mana-mana lagi, emang harus lewat jalur ini. Gak ada jalan. In 200 meters. 4 menit lagi turn tuh. Left. Nih tempatnya di sini. Waduh. Tuh sushi. Masak. Sushi. Masak. Akhirnya kita sampai. Masa rame masa ini kamu udah lihat ya? Udah. Gua petang. Kakak Oci. Satu dulu aja. Kita sudah sampai di sushi. Wow. Segitu pengennya jadi presenter acara kuis sih. Cara makan-makan. Sushi. Masa. Ditawain sama orang sebelah terus. Kamu yang ditawain aku. Tempatnya tuh rame banget. Padahal tempatnya sangat jauh. Rame tuh rame banget sampai kita harus reservasi. Untungnya aku gak disalahin. Lihat sebelah kita ya, ya. Habis ngintip-ngintip. Masih penasaran. Ngomong sampai mana lagi aku lupa. Nah, itu tempatnya rame banget, jauh banget. Dan kita cuma kebagian di sushi bar. Padahal ngakunya udah mesen tadi. Gua mana kayak udah. Bukanya itu jam 11. Jam 11 buka, pas banget ada yang ngikutin aku. Kamu udah reservasi belum? Jam 11 buka, jam 11 lewat 10 tutup. Nyanyanyanyanya. Gimana teleponnya gimana? Teleponnya gimana? Ya. Cuci masa selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Ya aku dong yang jadi orang ya, kamu yang itunya. Ya kan aku nanya. Oh iya. Ya boleh mesen enggak? Boleh mesen tempat enggak reservasi? Iya, atas nama siapa? Nama Aditya. Berapa orang? 2 orang. Nomor teleponnya bisa dibantu? 08. Oke. Okay. Kayak gitu. Bukannya kamu nanya, tadi butuh kecepatan bukannya, dan ketepatan. Bukannya kamu nanya untuk reservasi, malah susah banget kamu tuh jangan. Enggak, dia kan nanya dulu. Kamu kan nanya dulu, emang harus banget ya reservasi gitu kan? Oh iya. Wih, ada yang bikin ledeng pak. Bakar. Hitung. Kalau nggak salah. Bukan gitu cara ngelas dia ya, bener ya. Kali. Gini. Lihat dong nggak tuh? Salah. Sama aja. Ya kita lihat deh, apakah memang makanan yang enak reputasinya. Oh ini yang dari tadi dibakar-bakar punya. Ini apa mbak namanya? Smoked duck black pepper. Smoked duck ya.
konten aku dong, nanti kamu kirim. Ya. Ini. Senyum deh, 1, 2, 3 deh. Oh my god, so cute. 1, 2. Kayak enak deh. Coba enak. Udah buka. Enak. Mau dong satu lagi. Coba sabi dong. Dikurangkan telur. Telur ikan terbang. Jauh lebih fresh dari yang lain. Coba kirimin foto yang tadi dong. Iya, dan dibakar lagi. Kepo banget ya. Banget. Kita pas sejauh ini gak mau pilih gue aja. Guntangnya mana? Abis. Kurang. Kita pakai telur puyuh ya, kayak biasa ya. Biar cuma biasa aja. Apanya? Ada. Maguronya ada tuna. Jadi inget si babe deh. Kayak muntah ya? Banyak banyak, jangan banyak banyak. Ini kayaknya enak sih. Kenapa di mana mana? Aku sebenarnya biasa aja mana aja, cuma penasaran apa sih. Kayak mana? Mantap. Oke. Kalau suka pedas kita ada spicy salmon Hanarok. Favorit juga. Saya itu spicy salmon kalau kamu tuh. Kalau suka pedas, ntar aja. Gila, enak banget. Enak. Ini tuh kayak ala-ala fine dining gitu ya. Kalau fine dining kan dia porsinya lebih kecil kan. Lebih aja. Cuman. Cuman ya treatment dia tuh makanan-makanan fine dining cuma dengan treatment tradisional sushi gitu dari restorannya, dari penyampaiannya. Aku masih nungguin. Hai. Sushi. Variasi menu sama tingkat kesegarannya mungkin di sini paling enak. Cuman kalau dibandingin sama jarak dan waktu ke sini, tuna shusha, Tobiko. Kita niat banget ya ke daerah sini, ya. Ujung banget cuma buat makan doang. Habis itu jalannya tetap kota lagi, kota, maksudku Jakarta Selatan. Pesan lagi. Jatuh. Aku dong. Pesan aku dong. Pes. Jangan dimakan lagi. Iya. Jangan kedekat. Tadi udah kedekat jalan. Iya. Foto dulu. Kok nggak foto? Nggak halus. Iya, salmon sama spicy mayo di atas, di dalamnya ada nasi. Gimana? Gimana? Yang semangbang. Ini apa namanya? Spicy? Ini oh ini, salmon Hanarol ya. Salmon Hanarol. Spicy? Spicy. Gimana pak? Enak banget.
Favorit ya? Favorit yang tadi, favorit. Menjelang sushi-sushi terakhir. Masih ada mochi, es krim. Dan inilah dessert untuk hari ini. Mochai. Mochai dari Hokkaido. Mochai dari Hokkaido. Mas Roni. Padahal gitu doang. Bisa kalau mochi-mochi restoran Jepang tuh dia mochi didinginin, jadi lebih kayak es krim, tapi ini beneran mochi asli. Dari tadi kita pesen, nggak ngelihat harganya berapa. Jadi sekarang waktunya melihat kejujuran yang sebenarnya. Aku sebenarnya udah lihat, cuma nggak mau ngomong aja. Mau aku bocorin nggak? Nggak. Semengagetkan waktu kita di apa sih namanya itu kayangan. Oh iya. Tahu ini oke lah. Dan